Itu mengarahnya ke sini ya, Pak? Tulisannya itu. Tulisannya iya. Lembarnya ya, bukan halaman. Ini identifikasi awalnya sih aksaranya Bali. Mungkin sebelumnya ini ke Keraton Solo. Nah, yang ini belum diterjemahkan. Belum. Siapa yang bisa? Kemarin aku tanya kok masih ketika membersihkan itu secara tidak sengaja saya melihat di pojok kamar. Jadi dulu itu ada berkas-berkas yang ditumpuk di pojokan gitu, termasuk salah satunya kok ada itu loh, sepertinya ini kok lontar. Walaupun saya tidak bisa membaca, tapi saya merasa ini kalau bisa mengerti, kalau bisa membaca, ini mungkin saja nanti lontar ini berisi tentang hal penting, barangkali peristiwa apa. Tapi informasi dari yang saya dapat dari yang sudah lama di pendopo, waktu itu penjaga di lingkungan itu, katanya kalau tidak salah Pak itu dulu suvenir dari luar Jawa bagaimana gitu. Hanya gitu penjelasan, tapi tentang apa tanda oh ya sudah Pak. Ya, yang dua ada di lempeng kayu atau lontar atau kayu, karena kemarin juga dari identifikasi ketika baru menemukan saya mencoba untuk menghubungi beberapa pegiat sejarah yang mungkin akan tahu tentang itu. Informasi dari mereka itu lembar kayu. Informasi identifikasi awal itu hurufnya huruf Bali, tapi bahasanya bahasa Jawa gitu. Dan isinya mereka juga belum menerjemahkan semuanya, tapi kemungkinan ada kidung-kidung. Gitu. Kidung pujaan untuk ibadah atau. Nah, itu yang juga belum tahu. Belum tahu banyak. Jadi belum dilakukan identifikasi secara menyeluruh. Karena kemarin baru menemukan itu, saya baru juga mendapatkan informasi itu ketika berada di dinas kearsipan kemarin mencari-cari manuskrip yang mungkin tersimpan. Jadi belum dilakukan identifikasi.